tapi juga menerima informasi dari belakang. Melibatkan 1000 siswa dari standby and pemirsa, jumpa lagi bersama saya Muhammad Ramdan Jaya. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Dewan Press Comexpo 2018 langsung dari lapangan Akta Kupang Kementerian Komunikasi dan Keinformatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh sektor, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 sektor yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan Kominfo, menyasar peserta dari kalangan pelajar atau aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi dengan saya, Dian Hidayat. Selama 30 menit, ke depan saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Expo 2018. Langsung dari lapangan, Akta Rupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh subtrek, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 staker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya 3 hari, mulai dari 26 November sampai dengan 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian dari berita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama Fajar Hidayat. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Kominfo Expo 2018. Langsung dari lapangan Antak Kupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh sektor. Bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lain, dengan total ada 13 sektor yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur negara, serta masyarakat umum. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya, dengan saya. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Mada Kurnia, Puswita Sariandoko. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018. Langsung dari lapangan Antak Kupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh sektor, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar atau aparatur sipil negara atau serta masyarakat umum. Terima kasih informasi dari saya. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Reza. Selama 3 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Expo 2018. Langsung dari lapangan Antak Kupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh sektor. Dilamarin, Pak! Apa kabar pemirsa?
Jumpa lagi bersama saya, Premi Sawitri. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Kominfo Expo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STTM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Rahma Talita. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMN, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai dengan 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018 langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Perisa Desyena Agustin. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Expo 2018. Langsung saja dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh sektor, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 sektor yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018 langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan, atau Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar atau aparatur sipil negara atau serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Rizka. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan Expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, masih banyak lagi, dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018.
langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Totalnya ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 sampai 28 November 2018. Selain bot, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Alifi Hairani. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. Kom Expo 2018, langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker atau bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar Denisa? Jumpa lagi bersama saya, Denisa Litanutro Putri. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Monexpo 2018, langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPS, STMM, Monumen, Pers Nasional, dan masih banyak lagi dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur, sipil negara, serta masyarakat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Kom Expo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 November sampai tanggal 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Terima kasih. Wassalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Dengan lagi bersama saya Irfan Nuralisar. Cut. Enggak apa-apa, ulang lagi. Ayo. 3. Enggak kelihatan itu, Mas. Enggak kelihatan. Berarti enggak bisa. Hah? Kelihatan enggak? Enggak. Enggak kelihatan. Hey. Pakai kacamata enggak? Enggak kelihatan sini nih. Enggak kelihatan. Ya. Dikat ya. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Dubes Karina Iseh. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Kom Expo 2018, langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satuan kerja, bukan hanya Dewan Pers, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi, dengan total ada 13 satuan kerja yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 November sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Adin. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Kom Expo 2018, langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Nonumer, Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai dengan 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Adi. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda di dalam Dewan Pers. Komex Expo 2018 langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Dan Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Bersama saya, Silet. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Andri. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. Komexpo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker. Bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen, Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya selama 3 hari. Mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian dari saya, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Zidan. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers Komexpo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker. Bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya selama 3 hari. Mulai dari tanggal 28 sampai 26 sampai 28 November 2014. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian dari saya, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Devina Amalia Rahman. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda selama dalam Dewan Pers. Komexpo 2018, langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Quincy. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. Komexpo 2018 langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker atau bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi. Dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018.
Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparat sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Timotius Bimo Suryo Raksasa. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. KOM Expo 2018 langsung dari lapangan Antakupa Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan, KPI, STM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi yang dengan total 13 satker yang terlibat. Kominfo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 28 November. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan berbagai kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya, Andika Rizkolo Setiawan. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers KOM Expo 2018. Langsung dari lapangan Antakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Sofia Wahdiati. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. KOM Expo 2018 langsung dari lapangan Antakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh satker, bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan pelajar, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Ratu Anissa Halimatul Asyadiyah. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda dalam Dewan Pers. KOM Expo 2018, langsung dari lapangan Antakupa, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kominfo mengadakan expo yang melibatkan seluruh sektor dan bukan hanya Dewan Pers, KPI, STMM, Monumen Pers Nasional, dan masih banyak lagi dengan total ada 13 satker yang terlibat. Kominfo Expo ini berlangsung hanya selama 3 hari, mulai dari 26 sampai 28 November 2018. Selain booth, tersedia juga panggung utama yang diisi dengan beragam kegiatan. Kominfo menyasar peserta dari kalangan remaja, aparatur sipil negara, serta masyarakat umum. Terima kasih. Okay.